Dari sini pecahan marmernya itu enak banget dan harganya sudah turun. Guys, polisis kayak kacang lengok, kimblah-kimblah, keren banget. Guys, polisnya tuh unik nih. Guys, polisnya tuh halus loh. Dia tuh guys polis tapi kayak yang dia lempeng. Guys, polisnya dia flat. Isinya 4 lembar, 1,44, kualitas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Faisal. Ini di hari yang kedua. Ini ada Granit Infinity yang dulu harganya mahal nggih, tergolong harga mahal 266 atau 200 sekitar 260 ribuan. Itu sekarang turun harga, barangnya baru. Ini dari Infinity kualitas pertama. Monggo langsung aja kita ke motifnya. Mumpung situasi toko masih nggak terlalu rame, kita langsung aja review Granit. Nah, Granit Infinity Jupiter Grey atau yang seri mudanya. Untuk warna dan tonalitinya 35 nggih. Ini serinya ini yang penting banget. Untuk kualitasnya sendiri dia di kualitas A nggih. Ini kualitas A. Terus harus pakai nat 2 mili. Lah ini nggih. Perhatian, pastikan motif, warna, dan kualitas dalam Granit L yang akan dipasang. Pengaduan mengenai hal tersebut tidak dilayani setelah Granit L dipasang. Ini ya, pemasangan dianjurkan menggunakan nat minimal 2 mili. Jangan sampai dipepetin atau enggak pakai nat, soalnya Granit masih pakai nat nggih. Ini nggih. Hati-hati, barang mudah pecah, harus mengikuti ini nggih, mengikuti anak panah yang di belakang. Oke, baik, langsung aja kita ke motifnya. Infinity Jupiter Dark Grey yang glass polish. Keren banget ini glass polishnya tuh. Kalau ditonton sebelah sini Mas Imam tuh keren banget. Pantulannya enak ya Mas ya. Nah, pantulannya itu seperti kaca, keren banget. Ukurannya 60x60. Dia glass polish, cocok banget ini untuk ruang tamu, ruang teras, ruang tamu sampai belakang atau rumahnya itu di full satu motif yang terus mod dindingnya itu warna putih tuh, wah nambah kesan minimalis modernnya, kena banget. Minimalis modern dapat dari warna putihnya. Terus kalau yang warna abu-abunya ini kan motif marmer, pekahan marmer gitu ya. Yang dari sini pecahan marmernya itu enak banget dan harganya sudah turun. Glass polish harganya turun, harga update di bulan baru ini. Nih, glass polishes kayak kacang lengok, kimblah-kimblah, keren banget. Ukurannya per 60x60, dia wis keren banget. Mantep. Dan glass polishnya tuh unik nih. Glass polishnya tuh halus loh. Dia tuh glass polish tapi kayak yang kalau sun power itu kan kayak ada ngombaknya itu. Jadi kalau ditonton tuh kayak ngombak air-air gitu loh. Kalau ini itu dia lempeng. Glass polishnya dia flat, cuma kayak pantulan cahaya nggih. Jadi pantulan cahayanya itu dia lebih flat. Tapi kalau yang sun power itu saking glass polishnya. Kalau Infinity sama sun power, glass polishnya gimana? Yo menang glass polish, soalnya tebel glass polishnya sun power nggih. Tapi untuk efek cahayanya dia nanti kayak agak gelombang. Tapi padahal barangnya flat, tapi agak ngombang sedikit kalau karena glass polishnya. Tapi kalau ini dia itu glass polishnya dia enak, dia nggak terlalu tebel tapi dia enak. Jadi maksudnya glass polishnya itu kayak kaca beneran. Wih, keren banget. Monggo nikmati dulu sinemaknya biar diambil oleh Mas Imam. Monggo Mas Imam. We'll be right back.
kita siap melayani seluruh semuanya dengan pemotongan, garis, dan minggul seluruh semuanya. Dan ini di alatnya seluruh semuanya ini. Motongnya itu di sini. Ini sebenarnya ukurannya 60x60. Terus ini dipotong menjadi 30x60 seluruh semuanya dan digaris kayak step nosing seperti ini bikinan kita seluruh semuanya, terus dipinggul. Ujungnya itu dipinggul seperti ini seluruh semuanya. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya. Baik, tadi udah ditonton sinematiknya sama Mas Imam nggih. Saya ulangi lagi, dia glass polish-nya soft, enak banget ini. Cocok, recommended. Saya recommended Infinity soalnya. Mas, kok sampean tadi ngomong glass polish-nya Sunpower sama glass polish-nya Infinity berbeda, soalnya harganya juga ada beda nggih. Kualitasnya udah beda, harganya juga beda. Nah, ini di atasnya Sunpower, soalnya Infinity itu keren banget. Dia udah pabrik lama ya modelnya. Kalau Sunpower sama Infinity, kalau untuk harganya sendiri kan murah di Sunpower. Kalau sekarang ini harganya dia juga ikut turun. Enggak Sunpower aja yang turun, tapi dia harganya baru turun. Infinity kualitas pertama Jupiter The Grey, harganya nggih. Yang dulu harganya 266.000 atau sekitar 260.000-an. Sekarang jadi harga 230.400. Jadi itu per meternya 160.000 dikali 1,44 ketemunya 230.400 gitu saudaraku. Nah, bagus banget. Isinya 4 lembar 1,44 kualitas 1. Nanti pemasangannya harus menggunakan celah nat 2 mili nggih, toleransinya nggih. Toleransinya 2 mili, kalau 3 mili itu lebih bagus. Udah gitu aja, keren banget Infinity. Recommended bagi yang mau baru bangun atau yang baru di luar negeri, baru mengimpi-impikan granitnya, recommended ke Infinity-nya nggih. Monggo, kalau mau datang ke toko bisa, tokonya itu di Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo, atau buka aja Google Map toko Dian Cahaya Kemenangan Keramik dan Granit. Nah, nanti udah keluar itunya nggih. Kalau mau pembelian secara online bisa langsung WA aja ke admin kita. Terus untuk pembayaran kita bisa COD nggih. COD dan free ongkir Jawa sampai Madura sampai Jakarta. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan Madura itu kita free ongkir. Nggih. Rembang, Rembang itu Jawa Tengah, jadi juga free ongkir. Itu sering banyak yang tanya tuh, Mas kalau kesini gimana Mas? Nah, itu kan masih di Jawa nggih. Nanti nanti enak, masih free ongkir. Gitu aja. Saya mengucapkan matur sembah nuwun dan saya perwakilan dari Mas Dian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Perwakilan dari toko Dian Cahaya Kemenangan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe nggih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan dipantengin terus channelnya. Gitu aja. Saya mengucapkan matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.